Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ajo Gadget Daniel. Salam Sakin. Hari ini saya akan unboxing 3 buah HP, seri HP, yaitu yang pertama Advan R3F Duo yang lipatan, yang kedua HP Strawberry S1272, yang ketiga Mito 870. Yang ini tiga-tiganya seri lipatan. Tanpa berbasa-basi, mari pertama kita mulai aja dari seri Mito 870 yang pertama. Ini bagian atas ada tulisan, bukan tulisan, ini ada warna hitam. Sini ada tulisan Mito 870. Layarnya 1,7 inci, kamera dengan lampu, Bluetooth, radio FM, mendukung MP3, MP4 sama 3GP. Sama video recorder juga, sound recorder sama WAP. Bagian bawah ini ada tulisan serinya Mito 870 buatan Cina sama IMEI-IMEI-nya. Sebelah sini Mito 870. Ini mari kita mulai buka aja. Untuk supaya lebih apanya kita singkirkan yang ini dulu. Ini Mito 870 kita buka. Ini HP-nya Mito 870. Kita buka. Kita dapat kartu garansi. Taruh di sini dulu. Ini ada kabel cas, ini kabel cas standar. Kita dapat selanjutnya ini cas. Sorry, bukan cas, ini baterai. Baterainya ini kapasitasnya 600 mAh. Lumayan lah buat HP seri yang ini. Ketiga, kita dapat seri-seri petunjuknya Mito 870. Ini tanpa berbasa-basi kita langsung aja singkirkan ini dulu. Ini HP-nya. Ini tampilan bagian dalamnya seperti ini. Luar seperti ini. Ini masih bukan seperti HP ini. Oh ya, ini harganya sekitar 200 ribuan bagi yang pengen beli. Ini motifnya, motif timbul, bisa kelihatan bunyi-bunyi kameranya, lampu ini lipatan di atasnya. Dan motif timbulnya juga kita hidupin untuk yang pertama kali. Ini tampilan awalnya seperti ini. Ada musik. Kebetulan di sini belum ada file MP3-nya, kontak. Kayak biasa panggilan, pesan, kamera. Seperti ini kameranya. Tes dulu. Oh ya, ini bagian boy. Secret seperti ini. Selanjutnya ini ada internet, ada game, ada gamenya juga. Ada Tetris. Oke. Ini oke, selanjutnya ada ini setting. Ini bisa dua kartu ya. Selanjutnya ini ada video, radio, radio FM. Oh, ini harus dicolok apanya dulu. Colok handsetnya. Oh ya, ini bisa tanpa handset, bisa ini ternyata. Ini organisator, kalender, kalkulator, berkas. Seperti ini tampilannya. Lipat seperti ini.
Selanjutnya kita masuk ke HP yang kedua aja. Taruh sini dulu. Ini yang kedua saya punya Strawberry ST1272. Kita mulai buka aja. Oh ya, ini saya punya warna merah. Ini tulisan sampingnya ada layar 1,8 inci, dual SIM, FM radio, bisa micro SD, ada getarnya juga, Bluetooth, kamera digital, bisa dua kartu. Bagian atas ada info IMEI. Sebelah bawah, yang punya saya ini berarti ini warna merah. Dia ada juga tersedia warna putih sama hitam. Sini ada kodenya ST1272. Buka aja. Ada HP-nya Strawberry 1272. Ada kartu garansi. Ada cas. Ini masih USB standar. Ada baterai, kita punya berapa mAh? Coba buka dulu. BL4C enggak ada ikut. Oh iya, ini 500 mAh. Ini HP kita tadi. Kletek dulu. Kletek bagian bawah. Oke. Kita singkirkan dulu yang ini. Coba buka. Ini tempat memori SIM 1, SIM 2. Kita coba pasang. Oh ya, ini disegel ternyata. Bukanya lumayan susah. Oke. Pasang. Seperti ini tampilannya. Ini seperti ini. Setelah dibuka, seperti ini. Oke, kita hidupin untuk yang pertama kali. Ada lampu-lampunya. Ini menu awalnya. Ada kontak. Ada pesan, multimedia, ada audio player, video player, digital video, radio FM. Kita tes dulu, bisa sama kayak yang tadi. Oh, sama kayak yang tadi, bisa hidup tanpa handsfree. Ini kamera, kita tes kameranya. Oh, bisa naik. Kita coba pakai ini. Ada game bawaannya, memo, jam dunia, kalkulator, bluetooth, internet. Ternyata ini enggak ada. Oke, seperti ini tampilannya. Ini oke. Selanjutnya kita ada HP kita yang ketiga, yaitu ini. Ini seri yang paling mahal dari HP yang tadi. Kalau yang Strawberry yang ini harganya 100 ribuan, yang tadi 200 ribuan, lebih mahal dikit. Oh ya, kita buka, tengok dulu. Ini bagian depannya. Ini serinya Advan R3F Duo Hammer dengan layar 2,4 inci. Ini tulisan kanannya ada Advan, telepon seluler R3F Duo. Yang punya saya ini warna hitam. Bagian sini kosong, bagian belakang. Ini baterainya 400, dual SIM, kameranya 0,8 megapiksel. RAM-nya 32 MB, LAN-nya ke 2,4 inci. Dengan lampu sama musik. Kita mulai buka aja yang ini.
ini buka, biasanya buka HP dari sini, ini dari atas. Kita buka dulu, ini HP-nya. Kita punya di bawah, kita punya ini USB standar buat ngecas. Kita punya baterai sebesar ini, nggak ada dibikin di kotak tuh, kalau nggak salah tadi ada 800 mAh, lumayan. Selanjutnya kita dapat kartu garansi. Ini kosong. Ini panduan cepat. Dapat silika gel gratis. Selanjutnya kita masuk ke menu utama kita, yaitu Advan R3F Duo-nya. Ini tampilan awalnya seperti ini. Di bagian depan ada layarnya. Di sini ada kamera Advan seperti ini. Tampilannya atau di genggaman lebih mantap ya Advan yang ini daripada yang saudara-saudara yang lain tadi. Coba buka. Oh ya, ini SIM 1, SIM 2, atau ini micro SD. Coba hidupin. Oh ya, sambil ini, sambil hidup, saya coba pasang dulu ini. Waktu hidup seperti ini, di sini ada langsung dengan layar monokrom hitam putih. Seperti ini. Ini tampilannya lebih minimalis yang ini. Apakah nampak di kamera seperti ini? Ini mengingatkan kayak menu-menunya Xiaomi. Ada kontak. Ini musik. Enggak ada, harus pakai memori dulu. Ya, ini menyalurnya pesan. Suaranya ini kayaknya lumayan kenceng nih. Ini kamera standar lah, HP 200 ribuan. Ada video, kalender, internet. Ini pemutar video. Kembali ini kita. Ini ada game. Ada gamenya dua, permainan baru. Lumayan buat mengisi waktu senggang. Oke, selanjutnya. Lumayan banyak menunya. Ini Bluetooth, gambar, radio FM. Kita coba radio FM-nya dulu, bisa nggak tanpa apa? Oh, ini harus pakai handset yang seri ini. Kalkulator, lampu, senter hidup. Ini tampilannya. Ini kedip lambat. Ini senter mati. Oke. Ini ada jam dunia, stopwatch. Fiturnya lebih komplit yang ini. Ini ada Facebook. Oh ya, betul, ini ada Facebook juga. Ini Facebook. Ada Google. Mantap seperti ini. Coba kita bandingkan dengan tiga-tiganya saudaranya lain tadi. Seperti ini dalam keadaan terlipat, yang Mito tadi seperti ini. Kita coba buka aja deh, ini seperti ini, seperti ini. Oke, seperti ini tampilannya. Berarti kalau kita urutkan dari yang harga paling murah dan kecil sama ini, ini 100 ribuan, ini 200 ribuan lebih dikit, ini lebih mahal dikit lah. Seperti ini lebih besar, menengah, kecil, sama kayak harganya. Kita lipat seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu video saya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.